bertemu lagi dengan kami di Diorama Talk, dan hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin bisa membantu kalian jika kalian ingin menjadi guru di sekolah internasional. Kenapa? Karena kemarin gue baru melamar ke satu sekolah internasional dan rencananya gue memang pindah ke sekolah tersebut, dan ada beberapa hal yang mungkin bisa gue share ke kalian. Jadi tonton video ini sampai selesai, dan di akhir nanti ya minta like, comment, dan subscribe-nya ya. Oke. Jadi ceritanya gue kemarin itu telah selesai melewati tahapan demi tahapan untuk seleksi guru di sekolah internasional. Sekarang gue mau sharing nih ke kalian. Nah, siapa tahu kan kalian juga ingin dan minat ya. Ya, dan minat untuk mengajar di sekolah internasional. Jadi gue akan ceritain tahapan seleksinya. Oke, yang pertama, gue ngirim lamaran dalam bahasa Inggris. Wah, ini menarik nih, CV pakai bahasa Inggris, dan ya. Dan mungkin lu bisa nggak untuk share gitu untuk buat teman-teman di rumah misalnya mau ngelamar, formatnya atau template-nya gitu nggak? Biar biar mereka bisa belajar juga dari apa yang udah lu buat. Gitu. Bebas sih sebetulnya. Ya, lu kasih aja sebetulnya. Informasi-informasi yang penting aja sebetulnya. Ya, nggak perlu bertele-tele ya? Iya, nggak perlu bertele-tele sih. Kayak lu kirimin lamaran dan juga CV, sebetulnya itu cukup sih. Nggak perlu sampai 10 lembar CV-nya ya? Nggak perlu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin itu gue disuruh ngisi format lamaran atau format yang harus gue isi yang disediakan oleh sekolah yang gue tuju. Gitu. Nah, itu formatnya beda nggak sama sekolah biasa? Maksudnya kayak sekolah swasta lainnya, itu formatnya semacam esai atau cuma ngisi biodata aja? Kayak gimana pertama, ya? Ya, pertama ada form biodata. Biodata. Itu lengkap banget sih. Itu standar lah, biodata mah sama standar, ya? Standar, dan itu harus dalam bahasa Inggris sih. Dalam bahasa Inggris. Kemudian gue disuruh ngisi beberapa hal yang berkaitan dengan cara berpikir gue. Oke. Jadi kayak misalnya ada beberapa pertanyaan dalam bahasa Inggris dan gue harus jawab itu. Itu sebetulnya seperti form pre-interview sih. Oke. Dan di situ kayaknya mereka tuh pingin nengkenin dan pingin lihat gimana respon lu terhadap satu statement deh. Iya, betul kayak sekali. Gitu ya. Yang ketiga, tahapannya adalah gue diinterview oleh HRD-nya. Jadi gue ketemu sama HRD-nya dan gue ditanya beberapa hal terkait dengan background gue. Dan untuk informasi kalian, kalau di sekolah intern itu menggunakan sistemnya seperti kayak di kantoran. Jadi mereka tuh ada HRD-nya. Dan sepengalaman gue ngelamar, ini ada bedanya nih, Gil. Jadi kalau lu misalnya ngelamar di sekolah swasta lain ya, yang non-inter, itu mereka nggak ada personalia. Modelnya langsung-langsung interview ke kepala sekolah ya. Tapi kalau lu HRD dulu ya? HRD dulu. HRD dulu. Iya. Berarti seperti itu sistemnya. Setelah dari HRD, gue juga diinterview oleh... Ketua jurusan lah. Iya, kayak ketua departemen. Iya. Iya gitu. Dan memang kan gue juga di sekolah lama kan ketua departemennya ya gitu. Betul. Jadi gue ditanya beberapa hal berkaitan dengan background dan juga cara berpikir gue sih. Ya ini sebetulnya untuk mengkonfirmasi aja apa yang telah gue tulis gitu kan. Di sesuai itu juga ya? Iya betul. Yang kelima, setelah gue lolos, gue itu disuruh untuk micro-teaching. Nah micro-teaching ini gue benar-benar ditekanin banget oleh HRD karena kan HRD-nya tuh kooperatif banget ya, dia ngasih tahu penilaiannya di mana aja. Jadi yang pertama adalah lo harus pastiin lo bisa menguasai bahasa Inggris secara aktif, itu yang pertama. Yang kedua, lo harus menyajikan model atau metode yang benar-benar tertarik ya. Iya betul, bikin fun learning lah, tertarik ya sama kegiatan lu di kelas, dan lu tuh benar-benar harus bisa membuat aktivitas juga di kelas. Jadi jangan sampai teacher center, harus benar-benar student center di situ. Gitu. Kemudian juga lu penguasaan kelasnya tuh harus benar-benar bagus, dan juga evaluasi pembelajaran tuh harus ada. Ini menarik nih tentang micro teaching ya ataupun praktek ngajar singkat. Ya. Nah, gua mau nanya di sini kan beda-beda setiap sekolah tuh ya micro teaching. Lu micro teaching-nya itu sama guru yang acting jadi siswa atau siswa beneran? Gua micro teaching-nya sama siswa beneran. Sama siswa beneran. Ditonton atau dinilai oleh HOD, kemudian ditonton oleh HRD, sama beberapa guru juga. Wah, seru juga ya kalau dilihat, berarti berasa nervous ya. Lu gimana perasaan lu untuk kan sama siswa beneran nih? Gimana perasaan lu tuh kemarin tuh?
deg-degan super duper nggak tuh? Luar biasa sih. Apalagi ini kan anak muridnya lu nggak kenal ya ibaratnya. Iya benar. Gimana? Dan banyak juga kan diantara mereka itu yang sudah terbiasa dengan culture belajar di sana ya, yang benar-benar fun, aktif, kemudian kritis gitu kan. Anak-anak sekolah itu tuh benar-benar kritis banget gitu. Jadi lu sebisa mungkin benar-benar harus bisa menampilkan efisiensi waktu dan juga classroom management lu. Iya benar. Kayak misalnya kan lu dikasih waktu berapa lama kemarin? Gua kemarin tuh dikasih waktu sekitar 40 menit. 40 menit. Nah, ini buat saran sepengalaman gue ya, juga pernah interview kayak gini. Jadi 40 menit itu lu harus bisa kasih estimasi terbaik lu. Jadi lu jangan terlalu lama di pembukaan dan juga terlalu lama diisi. Jadi lu harus estimasinya harus imbang dari awal sampai akhir. Dan itu kayak kiat suksesnya gitu ya, Gaya? Iya, betul. Nggak begitu ribet sih sebenarnya ya. Kalau lu memperhatikan elemen-elemen classroom management, terus metode yang kreatif, gue yakin sih lu bakal lolos. Iya, betul-betul. Nah, kalau misalnya lu lolos, tahapan ke-6 kemarin itu gue interview sama board atau yayasan lah. Orang-orang yang benar-benar mengelola. Ketua yayasan lah ya. Ya, gitu biasanya, ya, kita sebut ketua yayasan ya. Dan biasanya kan ada beberapa ya. Yep. Gitu. Nah, di sana itu kita diinterview, ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Inggris, dan biasanya mereka bukan orang sembarangan gitu. Ada bulenya juga gitu kan. Jadi, lu benar-benar harus persiapkan mental lu lah di sini. Dan saran dari gue ketika lu interview sama board itu enggak melulu tentang knowledge lu sih ya, tapi lebih ke manner dan juga ya kode etik lu sebagai guru, kayak salam, sapa, dan ketika lu ditanya juga harus polite atau sopan santun lu harus dijaga. Jadi, enggak melulu tentang pengetahuan lu tentang si subjek itu. Dan bahkan banyak yang guru-guru itu knowledgeable ya, banyak banget. Gue juga pernah ikut dalam proses recruitment ini, mereka nggak lolos. Kenapa nggak lolos? Gara-garanya dipandang kurang polite gitu loh, nggak lucu banget emang. Dari cara ngambil bangkunya ataupun menempatkan tempat duduk itu dilihat. Itu kalau nggak salah namanya pantokir ya, jadi dia bisa melihat tingkah laku lu. Itu menariknya ya, karena kan kalau HRD kan biasanya psikolog. Jadi mereka tuh benar-benar bisa ngelihat kepribadian kita sih dari cara atau dari gestur kita. Nah, kalau misalnya lu udah lolos dari atau ya pas lah dari board gitu ya, ke interview dengan board, ya terakhir itu kita ada negosiasi dengan HRD perihal kontrak gitu. Setelah interview tuh ada tahap lagi nggak sih, nggak yang lu dinyatakan lolos atau enggak? Oh, ada. Itu tahapnya apa lagi? Ada. Setelah kita lolos dari interview dengan board, kita itu negosiasi dengan HRD perihal kontrak kita nanti di sekolah yang baru ini gitu. Jadi gue waktu itu ada yang namanya negosiasi gaji gitu, atau negosiasi benefit lah ya. Nah, mungkin ini unik sih, mungkin kalau di sekolah lain kan mereka sudah punya sistem sendiri ya perihal gaji gitu kan. Nah, kalau di sekolah-sekolah internasional itu kita itu bisa negosiasi gaji gitu dan punya bargaining position. Jadi kayak kayak lu tuh punya harga yang bisa lu tawarkan, dan misalnya kedua belah pihak nggak setuju, lu bisa nego. Dan tentunya ada standar-standarnya nggak ya? Betul, betul. Jadi lu ngajuin dan mereka misalnya setuju, itu akan terjalin kerjasama, udah langsung lu deal, keterima, kayak gitu nggak sih? Betul, betul. Kayak gitu ya? Iya, sebenarnya sih ini mirip perusahaan sih. Mirip perusahaan ya? Mirip perusahaan, ya? Iya. Karena memang sekolah internasional tuh ya memposisikan kita sebagai suatu profesi yang sangat profesional sih. Profesional dan juga employee ya, ibaratnya pekerja itu diperlakukan sama ya. Iya, betul. Nah, mungkin lu ada lagi nggak cerita di mana lu kan pernah melamar nih ke sekolah-sekolah internasional. Ada tambahan nggak seleksi yang lain? Pernah interview, pernah apply di sekolah lain gitu, terus lu ada seleksi yang menurut lu tuh ini tidak common gitu, terjadi di sekolah lain. Gua punya pengalaman sih, dan menariknya Sangga dari tadi kan cerita tuh ada satu poin yang pernah gue alami tapi nggak di proses interview Sangga, yaitu FGD, Forum Group Discussion. Kalau ini kan lu enak nih, ibaratnya lu kandidat guru itu tidak dipertemukan dengan kandidat lain kan. Okay. Nah, gue pernah ngalamin tuh ketika di sekolah inklusif ya, maksudnya yang konteksnya itu sekolah yang punya special needs center-nya, gue duduk bareng dan gue dikasih isu dan gue harus menyelesaikan. Kalau misalnya menurut mereka jawaban gue make sense, itu gue lolos ke tahap berikutnya. Ah, kayak menarik banget ya. Iya, dan misalnya gue nggak lolos, gue cukup sampai di situ, nggak bakal nyampe interview user ataupun ownernya, nggak nyampe ke sana. Dan ada lagi gue paling unik, interview setelah interview macam-macam itu gue sampai sempet
TOEFL on the spot. Bayangin, TOEFL on the spot 1 jam 30 menit. On the spot di tempat. Oh, lu tahu enggak? Bahkan gua tuh pernah dengar ada satu sekolah yang dia itu menerapkan tes psikologi. Itu banyak. Tes psikologi on the spot. Kemudian tes potensi akademik on the spot. Itu ada. Itu luar biasa sih kalau menurut gue yang gitu ya. Menurut gue ya, seleksi yang paling nyesek itu selain tadi TOEFL, itu ada namanya essay on the spot 500 kata. 500 words. Dia lu dikasih isu dan lu harus bisa nulis resume yang benar tentang isu itu. Dan ini pakai bahasa Inggris kan. Dan itu pakai bahasa Inggris dan kalau itu enggak lolos ya lu lewat padahal ya. Betul banget. Jadi tahapan-tahapannya beda-beda dan enggak melulu tahapan itu sulit. Dan bisa jadi sekolah yang bagus banget ataupun sekolah gede itu justru malah gak susah interviewnya. Yeah. Pengalaman gue ya, justru sekolah yang menurut gue kayak biasa-biasa aja tapi tahapnya panjang banget. Gue pernah gak dalam tahap interview itu bener-bener bikin mental gue drying banget lah, bener-bener sampai capek banget gue. Soalnya dari jam 8 sampai jam 4, tahapnya panjang banget kayak interview kerja. Tes gambar, TPA, interview. Nah, udah selesai dari semua tahap ini, administratif, gue dioper ke capsec-nya. Mana capsec-nya orang asing, ya kan? Lu harus bisa negosiasi sama dia. Terus ternyata pas udah keterima, ini lucunya nih guys, ternyata lu itu cuma dijadiin database aja. Jadi mereka tuh ngumpulin guru itu gak melulu ada job vacancy. Ternyata mereka tuh ngumpulin data lu buat in case misalnya mereka tuh gak ada... Ini ada lowongan, jadi mereka tuh ngumpulin datanya dulu, dikumpulin ada atau nggak ada lo, ada atau nggak ada posisi, tetap mereka ngumpulin data. Nanti misal ada suatu waktu dibutuhin, mereka tinggal panggil datanya lagi. Ya. Itu ngeselin sih. Itu ngeselin parah. Setahun kemudian baru dipanggil dan langsung nego gaji, kan lucu ya modelnya, ibaratnya kayak mantan yang udah lama hilang gitu. Udah berharap. Gitu, mantan yang lama hilang dipanggil lagi ya? Dipanggil lagi. Ya kasih lu milih yang jelas-jelas aja. Ya, tapi yang jelas sih ya, setiap sekolah pasti mempunyai cara tersendiri untuk merekrut gurunya sih. Dan ini hanya pengalaman kami aja sih. Mungkin kalian punya pengalaman lain, itu kan berkaitan dengan melamar di sekolah internasional. Mungkin kalian bisa sharing juga di sini bersama kami gitu kan. Betul-betul. Atau nggak melulu di sekolah inter, sekolah lain juga bisa share. Karena kan ini juga sangat bermanfaat ya. Karena dengan sharing ini kita bisa tahu nih, bedanya di mana prosesnya. Dan mungkin buat adik-adik kelas yang mungkin sedang mencari pekerjaan atau job seeker tuh bisa tahu bedanya di mana dan bisa ngebantu kalian juga. Iya, betul. Oke, mungkin sekian saja pembahasan kita pada kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau misalnya kalian ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan bagaimana caranya seorang guru itu bisa diterima ya di sekolah internasional, karena kan gue juga HOD kan sebetulnya. Kemarin gue selesai merekrut calon guru sih sebetulnya gitu. Jadi gue kemarin ngerekrut guru bahasa Indonesia dan guru PPKN untuk di sekolah gue yang lama ya, karena gue masih diminta untuk merekrut gitu. Jadi lucu juga, gue interview di sekolah lain tapi gue juga menginterview gitu, atau ya menyeleksi gitu. Jadi kayak ya, kalau misalnya kalian ingin tahu ya bagaimana caranya untuk supaya bisa ajar di sekolah internasional, kita bisa sharing sih. Betul dan sangat terbuka dengan komen ya, tentang apa yang ingin kalian tanyakan tuh sangat-sangat bebas lah untuk kalian untuk bertanya. Dan juga mungkin untuk lebih spesifiknya, misalnya topiknya kurang spesifik, kalian bisa komen dan kita akan bahas atau buat video khusus mungkin. Oke, baik, terima kasih banyak sudah mendengarkan, sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Bye-bye. Okay, bye-bye.